Halo guys, bertemu lagi dengan Upin teman-teman. Kali ini Upin akan ada misi pencarian penjahat guys. Karena misi yang sangat penting teman-teman. Upin akan menembak penjahat-penjahat yang sudah mencuri sekeluarga anak bebek guys. Waduh. Wah, kita akan langsung menembak ke mereka guys ya, biar mereka kapok guys. Upin akan mengincar semua penjahatnya sampai tidak ada yang tersisa guys ya. Anak bebeknya sudah ditemukan tempat yang mereka sembunyikan, tapi penjahatnya ternyata sudah tidak ada di situ dan sudah lari guys. Papolnya sudah membawa lagi anak-anak bebek kembali ke keluarganya dan mereka sekarang sudah aman. Dan tugas Upin sekarang untuk mencari penjahat-penjahatnya. Kita akan membasmi mereka guys ya. Oke, let's go. Kita langsung naik ke motor patroli nih guys. Kita bisa langsung mencari mereka dan menembak mereka. Tidak perlu menangkap ya guys, karena mereka sangat berbahaya menggunakan senjata juga. Jadi Upin harus menembak lebih dulu biar kita tidak terjadi korban sama mereka. Oke, mari kita cari mereka guys. Let's go. Wadah, terdeteksi di map, ada di arah sebelah sana. Langsung kita gas ken menuju ke sana teman-teman. Let's go ngeng. Aduh, nggak bisa lewat di situ ternyata. Waduh, kita harus lewat dari arah lain. Sebelah sini mungkin. Oke, wah lumayan jauh ini teman-teman. Gimana ya? Wah, tidak apa-apa lah. Yang penting Upin pakai motor bukan pakai mobil. Kalau mobil bisa terjebak macet, guys. Oke, dari sini kita belok kiri ya. Oke, mantap betul. Jauhnya, guys. Tapi tidak apa-apa, Upin bisa mengejar penjahat. Aduh, ditabrak Upinnya. Astaga naga. Dia belok ke arah kanan, guys. Oke. Tidak apa-apa, Upin bisa mengejarnya. Tidak masalah. Aduh. Oke, setelah dari sini kita, wah dia ada di jalan tol ini sepertinya. Atau kemanakah dia? Nah, ini dia, guys. Ini dia. Oke, wah dia menabrak papul. Dasar kamu ya. Kamu mau nabrak polisi kamu. Aduh, ada mobil polisi. Oke, kita kejar, guys. Mau lari kemana kamu, bos? Mau lari kemana, bos? Langsung meninggul nih, guys. Ada lagi temannya di sebelah sana. Ayo kita gaskan. Cari lagi, guys. Di mana itu? Jangan-jangan di jalan tol lagi nih. Semoga enggak ya. Wah, ada di sebelah sana. Ayo kita gas. Cepat. Upin harus berhasil ini dia. Dia harus sebelah sini. Dia akan muncul. Mari kita lihat bersama-sama. Pakai motor. Iya, langsung. Mau ditangkap. Jangan, Pak Pol. Upin masih ada misi. Ternyata penjahatnya masih ada lagi, guys. Ayo kita kejar mereka yuk. Di arah sini mereka. Ini dia nih. Ini dia nih. Mau kemana? Upin akan mengejarmu. Kamu tidak akan bisa lolos dari Upin. Kempes banyak, guys. Meninggul ya, guys ya. Berhasil. Masih ada lagi, teman-teman. Ternyata Upin masih punya misi lagi. Belum kelar, guys. Masih ada lagi. Wah, tapi sayang Upin bintang 2. Pak Pol akan mengganggu pengejaran Upin terhadap penjahat-penjahat ini, guys. Tapi tidak apa-apa. Kita coba dulu untuk mengejar mereka ya. Meninggul guys. Berhasil. Sekarang tugas Upin untuk lari dari Pak Pol. Cepat. Kita akan pergi ke terowongan. Misi Upin untuk bersembunyi di terowongan bawah jembatan guys. Cepat, let's go. Kita harus berhasil nih teman-teman. Pak Pol tidak tahu Upin punya urusan penting menembak penjahat-penjahat itu. Wah, salah jalan Upinnya. Jangan di sini. Kita harus lewat dari sebelah sana. Sini guys. Cepat. Wah. Ayo, kita harus pergi ke terowongan. Semoga Pak Polisi tidak sempat menangkap Upin. Ayo cepat guys. Wah, banyak sekali Pak Polnya. Kita masuk di sini teman-teman ya. Karena Pak Pol takut masuk terowongan. Mereka tidak berani masuk terowongan guys.
Mereka pikir terowongan ini berbahaya. Nice, kalian lihat Upin bisa dengan mudah bersembunyi dari Pak Pol. Pak Polnya masuk, guys. Astaga naga. Berarti kita jangan di terowongan sini. Upin harus pergi ke terowongan kereta api. Ayo kita pergi ke terowongan kereta api. Pak Pol juga ternyata bisa masuk di sini. Ayo, sekarang kita menuju ke terowongan kereta api. Karena Pak Pol tidak mungkin bisa masuk di sana. Mereka takut ditabrak kereta api, guys. Kereta api, terowongannya di sebelah mana ya? Oh, di sebelah sana. Ayo cepat, guys. Kita cepat berlindung di terowongan kereta api. Let's go. Wow, belok di sini. Lanjut lagi, belok di sini. Lanjut lagi, kita. Ini dia terowongan kereta apinya. Let's go. Cepat, kita harus menghabiskan bintangnya dulu sampai Pak Pol tidak bisa menangkap Upin. Oke, kita berhenti di sini. Kalian lihat, Pak Pol tidak bisa masuk. Mereka takut masuk di sini. Coba lihat, guys. Upin ada di terowongan kereta api, guys. Wah, bagaimana lagi cara untuk lolos dari Pak Polisi? Cuman ini satu-satunya cara, guys. Pak Polisi cuma takut masuk di terowongan kereta api. Ternyata terowongan ular yang tempat tadi Upin pergi, Pak Polisi berani masuknya, guys. Waduh. Kalau begitu kita tunggu sebentar sampai Pak Polnya, sampai bintangnya habis ya, guys. Oke, Upin menunggu di sini beberapa waktu dulu, guys.